Saya selaku salah satu anggota DPRD yang hari ini mewakili lembaga DPRD dari ketua sebagai ketua Komisi 3 tentunya mengapresiasi terhadap program yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas PU ini yang pertama. Nah, yang kedua munculnya Simple Jak ini tentunya harapan saya yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengakses secara cepat dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di dinas. Kan begitu. Nah, itu ya. Nah, agar program pemerintah ini bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi tidak benturan. Nah, yang kedua, tentunya kita berharap kembali bahwa bagaimana pemerintah ini mengakses dan memberi informasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya baik itu pendanaan maupun terhadap jalan. Karena tidak untuk kemungkinan, ini biar desa itu juga tidak benturan terhadap kegiatan program di desa. Nah, selain itu ada kaitannya dengan pihak perusahaan-perusahaan yang ada akses di daerah kita agar mereka juga terlibat melakukan pengawasan dan pembinaan dan menjaga terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawa ini. Nah, tapi dengan demikian saya juga berharap bahwa inovasi ini tidak berhenti di sini saja. Tentunya akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang namakan inovasi baru ini tentunya banyak kendala gitu kan, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, harapan saya kembali, selain di Dinas PU, ada Simple Jak juga di Dinas Pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan ini kan menjadi salah satu pencetak generasi-generasi. Nah, jadi ini kan infrastruktur ini kan adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu ada kaitan dengan pendidikan, kesehatan. Nah, saya harap bahwa Simple Jak ini tidak di Dinas PU aja. Di Dinas Kesehatan juga ada gitu kan, supaya apa yang menjadi program yang sambutan dari Ibu Bupati tadi akan bisa berjalan dengan baik gitu kan. Saya ada catatan.